Ini begini Pak, tapi kan ini nggak tahu, ini kami masih berarti kalau kayak gitu spesmas tunggu dulu ya. Mana lek rumah jelas. Iya, udah jadi jelas. Ya pihak keluarga ikut aja bu ke Basarnas kan gitu. Di Basarnas. Di Basarnas. Itu baik ya, selamat sore. Untuk longsor yang terjadi di Kecamatan Simulangit ini telah ditemukan sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat tadi di area sekitaran tempat longsor terjadi. Perdana, setelah udah selesai nih bang pencarian korban, apa yang akan dilakukan petugas lagi bang di sini bang? Baik, untuk sementara kami dari Basarnas dalam hal ini pencarian akan kita tetap lanjutkan mengingat ada sedikit yang masih kurang, ya sedikit yang masih kurang. Jadi pencarian akan tetap kita lakukan sembari berkoordinasi dengan pimpinan di Medan nanti.